Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa YouTube semuanya. Apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu diberikan kesehatan serta limpahan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbil alamin. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih pada kalian semua yang telah menonton video-video kami serta pada kalian semua yang telah berlangganan di channel kami. Semoga video-video kami bisa memberikan manfaat kepada kalian semua. Amin ya rabbil alamin. Oke, sebelum lanjut sahabatku silahkan tekan tombol subscribe supaya sahabatku semuanya selalu menerima informasi terbaru dari channel kami. Nah, di video kali ini saya akan berbagi tentang manfaat bawang putih ini. Cuma 5 siung saja ya, mata Anda akan sehat seumur hidup. Pertama-tama Anda siapkan 5 siung bawang putih, lalu kupas terlebih dahulu. Kupas kulitnya yang kering. Nah, 5 siung bawang putih ini sudah kami kupas. Dimana bawang putih ini sangat baik untuk kesehatan mata Anda. Jadi mata Anda akan terhindar dari yang namanya mata minus dan mata buram. Karena kandungan yang terdapat dalam kandungan bawang putih ini sangat baik, utama adalah antioksidan dan juga vitamin A, jadi sangat baik untuk kesehatan mata. Nah, langkah selanjutnya bawang putih ini akan kami tumbuk terlebih dahulu atau di blender. Tumbuk terlebih dahulu ya. Tumbuk sampai halus. Nah, setelah sudah halus seperti ini, kemudian kita tuang ke dalam wadah. Nah, setelah dipindahkan ke dalam wadah seperti ini, baru ditambahkan air hangat, ya. Aduk terlebih dahulu. Seperti ini. Lalu siapkan saringan dan gelas. Lalu disaring. Nah, inilah ramuannya yang bisa menyehatkan mata. Dengan rutin minum ramuan ini, insya Allah mata rabun dan mata minus akan teratasi. Ini diminumnya satu kali sehari, bisa pagi, bisa juga malam. Oke, selamat mencoba, semoga bermanfaat. Nah, buat sahabat-sahabatku yang memiliki tambahan informasi, kritik, dan saran, silahkan tuliskan di kolom komentar. Dan buat sahabat-sahabatku yang merasa video ini bermanfaat, silahkan like dan share video ini.
Nah, perlu kalian ketahui apabila tidak menyukai bau dari bawang putih ini, kalian bisa tambahkan madu atau gula. Oke. Sampai di sini dulu video kami. Dan nantikan video Manta Siap Tips berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.